Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan pecinta makanan Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu resep membuat mendoan tempe. Bahan-bahan untuk membuat mendoan antara lain ini garam, terus ditambahkan penyedap rasa, kemudian tambahkan bawang putih 3 siung, tambahkan jahe 1 luas ini, kemudian tambahkan ketumbar. Ini saya menggunakan ketumbar bubuk. Jika sahabat pecinta makanan Nusantara bisa menggunakan ketumbar yang bukan bubuk, tapi ini saya untuk lebih praktis menggunakan ketumbar bubuk. Kemudian tambahkan penyedap rasa ini masako. Ini tambahkan masako secukupnya saja. Kemudian langkah selanjutnya kita tumbuk bumbu-bumbu tersebut sampai halus. Kita tumbuk sampai halus. Ini adalah bumbu yang akan kita masukkan ke dalam adonan untuk membuat mendoan tempe. Kemudian setelah bumbu sudah kita tumbuk, langkah selanjutnya adalah kita mempersiapkan daun bawang. Kali ini saya menggunakan daun bawang ya, ini untuk campuran adonan mendoan tempe. Kita potong-potong kecil-kecil untuk campuran mendoan tempe. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan tepung terigu. Kemudian tambahkan bumbu yang sudah kita tumbuk ke dalam tepung terigu. Kemudian tambahkan daun bawang. Kemudian tambahkan air secukupnya. Ini adalah adonan untuk membuat mendoan tempe. Aduk terus hingga bumbunya mencampur merata. Jika adonan kurang air, bisa tambahkan air lagi. Kemudian setelah adonan sudah kita buat, maka langkah selanjutnya adalah kita mempersiapkan tempe yang akan kita goreng. Tempe kita potong. Kita potong seperti pada video berikut, potong tipis-tipis.
Kemudian setelah kita buat adonan, maka langkah selanjutnya adalah kita persiapkan wajan, ditambahkan dengan minyak, dan kemudian kita goreng mendoan tersebut. Ini adalah adonan yang sudah kita campur dengan tempe yang sudah kita potong, kemudian kita masukkan ke dalam minyak goreng. Kita goreng sampai matang. Kita balik, kita warnanya sudah berubah ke kuning keemasan. Ini adalah mendoan tempe. Mendoan tempe sudah matang. Kemudian langkah selanjutnya kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian tempe mendoan kita taruh di piring. Ini adalah tempe mendoan. Tempe mendoan sudah bisa kita nikmati dengan ditambahkan cabai rawit atau ditambahkan sambal.
Semoga video pada kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan bagikan video-video kami. Tekan tanda lonceng sehingga nantinya bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami. Salam pecinta makanan Nusantara.